Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Amin Fuad bersama rakan-rakan yang sama daripada Debat Bola, tetapi kali ini setup yang berbeza sebab kita ada segmen baru sebenarnya. Sebab sekarang tak ada bola. Okey. Ini tak ada bola, kita cerita pasal apa? Pasal transfer, pasal perpindahan. So, segmen kali ini adalah Gosip Bola Malaysia episod 1. Tak tahulah sampai episod berapa, sampai bila Bola Malaysia. Ya, selagi ada, selagi ada lah. Selagi bola Malaysia tak ada. Selagi ada gosip lah. MFL tak. Kita punya, kita nak kupas lah. Kita nak berbincang sebenarnya kan. Aku tak adalah nak tanya soalan-soalan panas kat diorang ni. Aku akan basically cakap, Izzy, apa yang kau ada? Amir, apa yang kau tahu pasal apa yang tengah bergerak? Sebab benda yang kita nak kupas ni, perpindahan ni, biasa berlaku. Bila tak ada bola sepak, akan ada perpindahan pemain. Ke sana, ke sini. Info-info yang kita cedok ni pun daripada media, daripada wartawan, apa semua. Kita cuma rangkumkan. Kita nak share, kita nak rangkumkan, kita nak tanya sesuai ke tidak ke apa kan. So, okay, Z, start dulu. Kita ucap tahniah dululah. Tahniah kerana kita ada ketua jurulatih. Kau je pakai selendang. Maafkan saya. Tahniah kerana pasukan Selangor ada ketua jurulatih yang baru daripada Jerman. Nama dia, kalau aku salah sebut, tolong betulkan. Aku memang tunggu ni. Carsten Netzel. Betul? Bunyi Jerman. Ada bunyi Jerman. Carsten Netzel. Itu yang pertama lah. Okay. Tapi bila cerita bab pemain, aku tengok Selangor banyak buat rombakan. Secara total, aku rasa dalam 50%. Tapi sebelum kita masuk pemain, cerita sikit pengalaman Carsten Netzel ni. Ada siapa-siapa tahu? Pengalaman? Tak, secara peribadilah. Kau berpuati tak dengan apa dia punya pelantikan ni? Okey, pertama sekali aku tak berapa nak tak kenal dia. Tak kenal satu hal, lepas tu yang kedua bila aku tengok senarai team yang dia pernah bawa, pun tak boleh tak kenal juga. Aku tak kenal. Liga 3, Liga 4. Aku percaya dia ni adalah kawan baik kepada yang tu. Yang tu je aku percaya. Tak tahu betul tidak. Pasal dia Jerman ke Jerman. Jadi aku percaya dia macam kawan baik sepupu. Aku tak tahulah, tapi aku rasa DNA Jerman itulah. Tapi bila nak cerita bab pemain okay, bab pemain. Tak habis lagi. Ada kau nak cerita sikit apa pengalaman Mamat? Kalau aku Google lah terus kan. Bila Selangor announce tu. Kalau tanya aku, macam aku pun cakap dengan kau lah tu. Faham kau Google dia? Dah tak kena Google lah tu. Nak cari kat mana pula. Tak nak cedok kat mana lah. Facebook pula. Ingatkan kau nak cari ketua jurulatih untuk Melaka ke apa. Tapi portfolio dia tu tak memberangsangkan lah. Jujur lah kan. Tak memberangsangkan Macam kelab pun memang sekali pandang tak kenal. Selangor dah biasa. Kalau korang nak tahu, Selangor dah biasa yang dapat yang tak memberangsangkan tu. Tapi dia dia ni lah, dia kelab division. Bila aku pula kena Google nama kelab tu lah. Mungkin lah knowledge aku yang tak bagus ke apa kan. Orang nak marah kan. Tapi bila aku Google pula, division 4 macam tu. Division 3 punya kelab Jerman. Tapi dia ada dekat Asia sekejap lah. Sekejap pula. Waritz. Dia penolong jurulatih. Tapi nak tambah Juve punya ni, yang aku tengok lah, yang aku baca division 3, dia pernah jadi Freiburg, tapi dia tim kedua lah, tim youth team. Tapi ada untuk division 3, ada dua pasukan di division 4. Tapi secara logiknya, kalau kita nak dapat jurulatih Jerman, kau tak akan dapat daripada division 1 dengan division 2. Ya, logik dia tu lah. Logiknya kau akan dapat daripada division 3 dan division 4. Sebab kalau kita letak Liga MSL tu, Liga Super kita, kat mana tangga kita berada di Eropah yang untuk kita dapat yang gempak-gempak lah. Itu pendapat aku lah. Sebab Juve cakap portfolio tak gempak. Tapi bagi aku, aku tak berani kata gempak tak gempak, tetapi aku rasa aku tak kena tengok dulu sebab walaupun division 3, division 4, tapi it's a higher division than Liga Super juga. Aku rasa ni pendapat aku. Cuma aku ada risau sikit, Amin. Kalau kau tengok semua yang team dia coach, at the end tu macam dia ada half season. Lepas tu ada mutual understanding untuk diorang terminate the contract. Itu aku jadi risau sikit. Mungkin persembahan tak memberangsangkan lah kot. Ujung-ujung musim kan, kita pun tak tahulah sebab. Tapi kalau tengok statistik yang diberikan daripada Selangor FA ni, nampak meletup lah kan. Apa dia tu? 519 game, 228 menang, 133 seri, 158 kalah. So aku tak tahulah percentage menang tu tinggi lah kan. Preferred formation 352. Tapi tak tahulah on the day dia tiba dia main 4-4-1 ke, satu defend ke apa, tak tahu. Okay, Zee, tambah sikit pemain. Siapa pemain kalau Selangor? Untuk Selangor basically yang aku macam Sean Silver Rice ada tak? Son masih lagi. Ronaldo. Son ke Sean? Ronaldo. Ronaldo masih lagi bersama dengan Sean. Steady Sean. Tak ada dengar rumor lagi lah. Tapi basically aku tengok yang dia buang-buang ni kuda-kuda tua lah daripada Selangor. Alright. Wan Zack.
Taylor Regan, Wan Kapet. Alhamdulillah. Wan Kapet okey ke Wan Kapet? Wan Kapet dah off form lah bagi aku. Yeah. Tapi Wan Set tak confirm lagi tau. Hari tu aku tengok dia training lagi. Nama pun gosip. Kita cerita dulu. Tapi tak. Tapi yang kau cakap ni confirm pun tak confirm? Yang confirm Taylor Regan. Rufino Besara. Kemudian Rodney. Rodney. Lepas tu ada lagi. Sirat buat kuasa dah tak ada lah. Kairin Mohamin. Kemudian Syazwan Zainul dan Wan Zaid Aikal. Ni Sirat juga also. Itu saja. Yang ada ura-ura nak masuk ni. Yang meletup ni. Siapa lah yang korang tahu? Okey lah. Syarif Fikri lah. Steady lah. Tapi bila fikir balik. Okey. Rufino dah tak ada. Besara. So memang ada slot satu lah untuk forward tu. Striker selain daripada Ifedayo. Ifedayo aku dengar. Dia nak kekal di Selangor. Akan tetapi ada beberapa perubahan apa panggil negotiation lah. So kira Syarif Fikri ni maki signing lah. Kira signing yang macam Brandon Gunn tu tapi tak jadi. Biasa-biasa. Tapi dia kira pemain tempatan kedua selepas Safawi lah yang skor paling banyak. Sebenarnya dia paling banyak daripada Safawi. Nampak tu apa yang biasanya. Okeylah tu. Ada rekod yang boleh dibanggakan. Tak apalah. Okey. Tapi tu dah marah tu. Tak, bukan. Selalu Amir akan marah. Amir ni memang. Dia top. Saya fikir Amir punya. Itulah. Tapi posisi mana, Mac? Kau rasa kat Selangor ni, Mac? Kanan, sebelah kanan? Right back. Ataupun belakang? Okey, posisi dia sekarang ni tadi Amir kata yang tadi apa? 3-5-2. Right, yang depan tu dah 2 dah, dah confirm tak dah. Tak kau panggil Syahidah Fikri main 3 tu. Okey. Lain yang 2 tu. Okay. So, dia tak akan main right wing sayap? Aku rasa tak sebab right belakang now. Belakang Ifedayo lah. Aku rasa tak, Amin. Sebab tak aku juga. Rasa... Cik, habis belakang... Ifedayo pun tak mana? Lagi kata Ifedayo ni? Tak, Ifedayo kan 3-5-2. Dua depan tu Ifedayo dengan Syarif Fikri lah. Kanan. Okay, bila, tebak Amin kata tadi pasal ni right winger apa semua tu, aku tetap dia akan main forward lah. Kan. Aku tak confident lah. Sebab last apa musim lepas, excited bukan main pasal Brandon Gunn, lepas tu, taik. Yang buat taik bukan Brandon Gunn lah. Kita pun tahu. Kita pun tahu siapa lah. Kita pun tahu siapa kan. Yang kita nak kita berdoa orang itu lah orang tu lah sebenarnya. Okey, lagi apa lagi gosip? Safwan Baharudin kekal di Selangor? Yes, right now aku dengar Safwan Baharudin kekal lagi. Tapi tak confirm lagi ah. Tapi kalau Safwan Baharudin kekal kat Selangor aku tanya korang posisi mana yang paling center back? Center back lah aku. Ganti Taylor Regan. Ganti Taylor. Actually yang ganti Taylor Regan ada orang lain. Ada orang lain nama. Umur 32 Taylor daripada Swift. German. No, nama dia belakang dia Stifler. Dia aku tengok. Itu pemain tengah. Alexander Mechinko. Mechinko dengan Stifler jauh lah. Lah jauh. Tak, yang Mechinko ni. Yang center back ni. Mechinko lah dia cakap. Stifler tu mesti. Sorry. Stifler tu ada juga. Okey, yang Juk cakap Michenko. Tu Alexander Michenko daripada Kyrgyzstan. Okey, kelab lama dia Dordoi Bishek. Dia main center back dan orang ni adalah calon yang dikatakan akan menggantikan Taylor Regan main center back. 23 tahun Yes. Muda betul. Lagi. Pas tu kelab yang dia main dekat Kyrgyzstan juara Betul. Dordoi Bishek. Bishek. Juara Liga. Juara Liga Uzbek lah. Tapi kita tak tahu level Liga Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. Bukan yalah. Uzbek. Sorry, maafkan saya. Uzbek lagi satu player. Aku dengar. Yang main gila Dia pernah bermain dengan Borussia Mönchengladbach. Dia ada connection German, darah German. Ada lagi satu, Selangor sebelum kita nak masuk pasukan lain. Nanti orang cakap cerita pasal Selangor je. Ni apa ni? Ni Syarif Hasifi. Ni pemain muda Ubi Pahang ni, orang panggil ni. Ubi Pahang. Aku nak cakap aku tak bersetuju dengan overrated tu. Dia pertama. Yang kedua, nama dia meletup sejak akhir-akhir Liga Super sambung tu. So, how come kau nak kata dia overrated pula? Bagilah chance kejap kan. Sebab dia atas Selangor kot. Yang cakap overrated tu fans Pahang kan. Janganlah marah. Yang tanya tu pun fans Selangor. Penyokong Pahang kata beliau sesuai bermain secara sebagai pemain tengah. Tapi masa dekat Pahang, dia selalu main sayap kanan. So, mungkin dia menggantikan... Kairi Mohamed ke? Syazwan ke? Wan Kapet. And then Manuel Stifler tadi yang kau sebut tu apa midfield sebenarnya pemain tengah. Betul. Daripada Bundesliga Division 2. Syamir Safari apa cerita? Hari tu kau kecoh kata dia nak belah lah apa. No, dia bagi aku ucap selamat tinggal. Aku mesej dia, aku WhatsApp dia cakap, "Mi, apa cerita? Kau ni wish macam ni kan?" Lepas tu dia kata, "Tak adalah, ni untuk wish tahun 2020." Kau WhatsApp dia ah? Apa masalah? Kau ada nombor telefon dia? Ada. Mi. Syamir dengan Izzy kan tak jauh. Okay, kita masuk pasukan lain lah. Ada apa, Juf? Kau nak kongsi? Ada apa-apa pasukan lain? Aku rasa yang menarik juga. Aku rasa
Kedah atau Terengganu kau? Korang boleh pilih mana? Mana-manalah kau masuk. Aku nak dengar Terengganu dari kau. Terengganu. Terengganu. Okey. Terengganu sekarang ni dia... Sebab dia nak main AFC ni. Betul. Jadi, dia nak main AFC. Tapi mengejutkan lah. Okay. Dia hampir nak buang semua dia punya player. Dia nak kekalkan player yang bawah 30 tahun lah. Dia nak kekalkan yang bawah 30 tahun. Nak kurangkan kos kot. Mungkin itu satu juga. Dan tapi terkejut lah, antara yang penyumbang penjaring terbanyak dia, Dominic Del Silva. Nak dilepaskan kan? Dia lepaskan. Lepas tu dengar-dengar Litak pun sekarang. Litak macam nak pergi Pahang. Ataupun Pahang ataupun Perak aku dengar cerita. Jadi tapi Litak sendiri pun dia cakap dia tunggu lagi satu minggu lah. Betul. Tengok macam sebab hati dia memang kat Terengganu. Litak ni cakap. Dia kata kopok lekor semua dia tak boleh lepas. Aku dengar ni lah, Pahang dengan Perak. Pahang, Perak, PJ City, Sabah. Untuk Litak. Litak, Pahang, Perak dan Kuala Lumpur. Weh, assist banyak tu untuk Terengganu. Betul. Kira perancang Terengganu lah. Tapi aku rasa macam. Ya, betul. Ya, cuma kan Terengganu ni aku rasa dia kuat dia nak dia dah ada pengganti Dominic Da Silva ni sebab dia nak masukkan ada player import ni Serdal Geldiev apa nama dia ni. Okey. Siapa tu? Apa tu? Dia ni aku tak dengar pula. Ya, aku tak tahulah sebut salah ke apa. Okey. Sebab dia adalah pemenang AFC Cup dan dia MVP tapi tahun berapa tak tahu. Aku tengok Twitter 2001. Kalau pernah 2001 tak okeylah. Dia adalah MVP. Kata tadi dia nak yang muda-muda. Jadi aku rasa itu mungkin import yang muda dan mungkin yang dia menang ni kejohanan yang sekarang-sekarang. Kalau aku tengok tu siap dia. Dan juga dia nak Wan Zack lah. Wan Zack memang pantai timur. Wan Zack. Apa sumbangan Wan Zack kat Selangor tahun ni? Wan Zack adalah dia sah-sah kaki tu. Itu je lah. Set over dia. Sah-sah dia. Sah-sah. Aku tak pasti dia ada goal ke tak. Tapi aku tengok dia ada assist. Untuk Liga Super assist. Aku tak ingat berapa banyak. Satu je kot. Tapi yang pasal nak cakap pasal Terengganu tu nak tambah sikit lah. Faisal Halim patutnya pergi Selangor. Tapi deal tu dah kata tak berjaya lah. Tak berjaya mencapai kata sepakat. Bila tak dapat satu di pantai timur. Jadi terus pergi ke Terengganu. So Faisal Halim dah dapatlah satu tiket untuk pergi main AFC Cup lah. Dia orang kata perancang lagi satu Sanjar Shakmedov pun katanya dapat tawaran daripada luar tapi katanya Terengganu pun ada offer dia untuk stay kot. Pasal dia bagus ni. Dia bagus. Dia betul. Dominic dengan Litak lah basically Okay, ada lagi Meh kau nak tambah siapa-siapa? Tak ada lah. Terengganu ni tak ada siapa lah aku rasa. Tak. Pasukan lain? Pasukan lain yang aku rasa yang macam Kedah lah. Kita tahu tim Kedah. Sebab okay. Ada Tu Mambing tu, ada dengar Kepri Cicin dengan Kepah Sheman sebelumnya akan berangkat ke beberapa klub. Nama paling kuat Kepah lah. Kepah. Sampai dikaitkan dengan Pergi Selangor. Dia fahamkan diorang U-turn balik. Kepah sekarang ni yang dah seal dengan Kedah. Dah seal ke betul ke? Betul, seal Kepah dah. Easy message Kepah sempat tak? Kepah cakap belum. Kau baca kat Twitter Abinesh tu ada tulis pasal Kepah. Cicin? Cicir je belum. Cicir dengan satu lagi player import dia. Aku rasa Renan Alves. Tapi Renan Alves tu hancik. Hancik eh? Tak bagus. Kalau dia gerak pun tak apalah. Dia skor unggul tak salah aku yang masa bila dah. Tapi yang menarik perhatian aku bila kau bercakap pasal Kedah ni. Rabih Ataya ni, Min. Import UiTM ni. Yang orang kata antara penyumbang terbesar untuk UiTM lah yang menduduki tangga keberapa kan atas daripada Selangor lah orang kata kan dalam Liga Super. So tak di bawah Selangor. Bawah Selangor. Mana? Bawah Selangor UiTM. Oh sorry, bawah Selangor tapi aku rasa dia ni yang paling perform lah kat dalam UiTM ni, Rabih Ataya ni. Dia kata aku bagi statistik sikit. Statistik. Rabih Ataya ni dia dipinjamkan kepada UiTM daripada pasukan Al Ahed, pasukan dari Lebanon. Okay. Pasukan Lebanon ni menjuarai Piala AFC tahun 2019. Baru so aku tak tahu pergi Kedah ni pinjaman ataupun secara pembelian lah pembelian. Ataupun sign contract ke apa kan. Dia kata Kedah dah tak nak bayar mahal lah sebab padi tak cukup. So lagi satu Syazwan Zainon. Dengan Rodney kan dia panggil buat package dengan Rodney sekali. Ini dia bayar sekali kot. Apa satu gaji dua orang. Dia bawa sekali Rodney Calvin Rodney Calvin tu assistant Syazwan Zainon. Syazwan Zainon ni ibarat pulang ke gagang lah, Siri pulang ke gagang lah. Tapi untuk Selangor dia tak okey lah Jo. Dua tahun ya. Aku rasa 1-2 assist je aku rasa. Kalau kau tanya aku, masa first year je dengan Selangor dia okey. Masa itu lepas tu dia okey. Itu pun tak berapa okey sangat. Nah, untuk dia nak dikompakan dengan dua musim atau tiga musim. Satu musim, musim pertama tak okey. Betul. So pergi Kedah pun tak tahulah. Balik makan nasi royal ke apa tu. Betul. Okay. JDT?
JDT. Ini kita ada pakai jadi JDT tak lah. JDT, ya. JDT Amir, cerita sikit JDT Amir. JDT. Boleh apa? Daniel Amir confirm. Daniel Amir confirm. Mesut Ozil confirm. Mesut Ozil tu betul ke? Aku tak tahu. Kau sebagai fan Arsenal macam mana? Comment sikit. Kau mesej tak Mesut? Jil, Jil. Apa cerita? Jil kata memang sounds good. Tapi what's that? Lain, Chamin kau dah tak ada, kita tak ada dah. Yang daripada main pemain Mexico tu memang confirm tak ada. Tak, dia pemain Mexico ni kata hari tu dah umum. Camilo. Camilo. Lepas tu tiba-tiba dia dah yang umum. JDT yang umum. Dia umum. Tapi sekarang tiba-tiba tiba-tiba sekarang kita tak pasti, status tak pasti sebab dia dah tanda tangan 2 tahun kontrak bersama kelab Mexico. Mungkin datang. Mat Zalan. Tiada pengumuman rasmi dari JDT. Sekarang ni siapa pengganti Diogo? Tak pasti lah. Kalau Milo tak nak, holik je lah. Itu lawak. Okey. Sila kecam. Apa? Tak kena. Tak okey lah lawak tu. Sila kecam lah. Siapa nak ganti Diogo ni? Fernando Rodriguez. Rodriguez lah. Mungkin lah. Azam Bakri tak okey? Bakri bagi peluang ada lagi. Boleh bagi eh? Boleh lah. Buat teman kat striker saya masih buat bola. Dia kena kerja keras untuk dapatkan kesebelasan utama. Okey, ada ni. Ini mungkin easy ataupun korang suka lah sebab korang dah pernah sebut dah sebelum ni. Siapa? Pemain sayap Uzbek, Dostonchbek Kamdamov dikaitkan dengan JDT. Katanya pengganti Safawi, dia main sayap. Kalau betul maknanya Sumari hampir pasti takkan ke JDT. Mamat ni baru 24 tahun. Pada 2015 pernah dinobatkan sebagai pemain muda terbaik di Asia. Kini bersama kelab Pashtako, kelab Uzbek yang pernah menjuarai liga pada tahun 2019. High profile ni Mamat ni. Okay. Tetapi pernah juga bersama dengan pasukan Rusia Anzi apa Machakala. Kalau korang pernah dengarlah main Champions League dulu. Main liga juara-juara Eropah. Tetapi ada juga laporan mengatakan kecuali kalau Sumarih buat keputusan untuk tidak meninggalkan pasukan Thai. Oh, so sekarang ni ada rumours Sumari ke JDT. Anda kata kalau macam kau kan 2 bulan lepas kau cakap apa susah Sumari masuk JDT. Yelah, aku memang meneka-neka je. Aku bab teka ni nombor 1 kan. Tengok kursi pedas macam mana teka kena. Takut yang ini teka kena pula. Minta maaf kata. Kalau Sumari dia katanya lah ni laporan. Okay. Kalau Sumari masuk JDT, Mamat ni tak datang. Mamat ni datang Selangor. Oh, gitu lah. Simple. Wakapet tak ada, Kairi Mami tak ada, yang memang main Selangor, simple. Okay, itu je. Bekas pemain Jerman. Ni korang cakap Ozil tu tadi, tak tahu lah betul. Bekas pemain Jerman, Oliver Bierhoff. Jurgen Klinsmann ke apa ke. Tapi aku rasa JDT lebih kena cari pengganti Diogo ni. Kalau betul. Tak dia pakai Fernando Rodriguez lah kot. Syafiq Ahmad okey. Syafiq Ahmad pun okey kan. Lagi ada lagi lain? Okey lah, lain lah. Perak. Perak yang kita tahu out yang nak masuk ni dia panggil yang keluar banyak ya. Yang masuk Hadin Azman. Yes, Hadin masuk. Tapi dengan cerita Azmin, Hadin mungkin ke KL juga kembali. Kembali ke KL. Pergi KL dengan ni siapa tu Irfan Zakaria. Aku perasan KL banyak ambil yang otai-otai bola ni pergi masuk KL. Contoh macam Junior Estal. Okey, kemudian aku dengar rumor Safi Sali. Kemudian aku dengar dia bayar murah kot. Tak tahulah kan, tapi sebab base kat KL senang lah. Ada Syabini. Dia macam mana aku nak cakap? Yelah, kita tahu. Ada Syabini dah tak main dah KL. Oh, dah main dah? Mana je kau? Dia macam mana? Pasal kita faham KL, this season, next season dia akan main Liga Super, dia dengan Pening. Kalau perasan Pening dengan KL ni, dia ambil player-player yang dah... Otai lah, otai. Otai punya player lah. Yang masih lagi boleh bermain, kan? Yang murah lah kot. Yang masih lagi boleh main, tapi yang aku rasa yang bayar tak banyak sangat. Aku banyak macam tu aku dengar. Syarbini, current team, Pahang lah, man. Oh, Pahang eh. Pandai-pandai ke kau. Perak, Leandro kekal katanya. Okay. Di Paula tak perform pun kekal. Betul. Tapi katanya nak convert jadi Malaysian di Paula sebab tu kekal kot. Betul. Katanya nak offer Cici Kipre. Pembelian baik untuk Perak kau rasa kalau Cici Kipre? Of course. Kan? Aku rasa kalau mungkin ada... main pair import Perak dengan apa Kipre Cici dan Di Paula ke mana tahu pasal Perak dah tak ada Syarif Fikri kan dah tak ada striker so kalau tengok formation Mehmet mungkin main 4-4-2 ke apa ke dia nak pakai dua striker dia perlukanlah Kipre Cici tu Syarul Saad je ni Syarul Saad dengar cerita kata Selangor nak tapi dia ada kontrak lagi setahun Syarul Saad J Partiban dan seorang lagi aku tak ingat siapa kekal di Perak
Dia sebab dia kata Syarzad, kalau kecuali ada orang nak bayar wang perpindahan, which kat Malaysia ni jarang lah orang nak bayar wang perpindahan kan. PJ City katanya akan ada coach baru. Aku nak cakap gosip-gosip baru. Siapa-siapa coach je? Bekas jurulatih kebangsaan. Bekas jurulatih kebangsaan. Dekat jugalah. Raja Gopal. Tapi Raja Gopal kata nak pergi Brunei. Pimaniam. Bukan Satya. Pimaniam aku rasa. Satya lah. Satya Kelantan. Siapa? Satya Asi. Teri lain kata Satya siapa? Satya siapa? Susah tukar kah? So, aku tak tahu gosip akan datang. Mungkin episod 2 kita akan kupaskan gosip lain. Mungkin Brandon Gunn akan pergi Kedah ke apa tu. Siapa ni? Syarbini akan pindah Selangor ke? Kita tak tahu. Amin suka Syarbini. Favorite Syarbini. So, kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Yes. Terima kasih. Dan teruskan support bola sepak Malaysia. Yeah!